lanjut. Ini kan mau dari Pekanbaru. Iya, dari Mel, motong dia gini. Aduh. Pas lewat tekongan itulah. Ada tekongan situ-situ kan. Nah, itulah. Ini penampakan dari depan ya, teman-teman. Berapa korban tadi? Enggak salah 24. 24 orang. Ya, inilah bus TMS-nya ya, teman-teman. Ini kita siarkan langsung dari channel kita. Ini tinggal puing-puing bekas laka ya, dan sewanya di sana itu sudah banyak mengumpul ya. Masih macet. Jalanan masih macet ya, teman-teman. Itu pada Pak Polisi, ini sewa-sewanya sekarang masih ada di sini. Ya. Ini lagi membersihkan puing-puingnya. Jalur menyempit ya antara bus PMH sama PMS sama PMH. Bus PMS sama PMH ya. BMS sama PMH. Berapa korban tadi? 24 orang. Waduh. Ya, ini mau bersihkan puing-puingnya ya. Ya, masih macet, teman-teman. Penumpangnya masih ada juga yang di sini belum berangkat karena baru kejadian. Mobilnya baru diderek ya, teman-teman. Wow, macet sekali. Jalan lintas timur Ek Batu Kroplat. Ya, ini warga sedang membersihkan puing-puingan pecahan kaca, ban, semuanya ya. Ini banyak sekali bus-bus. Beramai-ramai membersihkan ya puing-puing pecahan ini ya, teman-teman. Ya, tadi pengakuan dari adik tadi 24 korban. Bus TMS-nya ya, teman-teman. Ini kita siarkan langsung dari channel kita. Ya, inilah penampakan truk PMS-nya yang laka dengan PM Toh tadi ya, teman-teman. Ya, hancur ya, renyep. Oke, kita melaporkan dari ya, inilah dia penampakannya ya. Hancur. Ya, hantar ya. Kita akan lihat sisi sebelah kanan. Ya, kita akan tengok sebelah kiri yang ada, teman-teman. Ya, ini sisi sebelah kirinya kita lihat. Di sebelah kiri sepertinya kabinnya aja ya, kabin depan. Ya, ini sedang diparkirkan, itu jalan raya. Kejadian ini tadi pagi subuh antara PMS dengan PM Toh. Penampakan dari depan bus
PMS-nya yang laka tadi pagi dengan mobil bus Pemto PMS. Ya, kita akan lihat dari sisi sebelah belakang ya teman-teman. Ya ini penampakan dari belakang ya teman, hancur juga bomba. Ya, PMS berplat BK7909TL. Teman-teman, ini jalan lintas kayanya. Tempat kejadiannya tadi di sebelah itu sekitar 20 meter ya. Teman-teman, sekian dulu video dari saya teman-teman. Tunggu video menarik dari saya kembali. Apabila teman-teman menyukai video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Ya teman-teman, inilah penampakan bus PMH-nya. Mati dua-duanya ya Pak? Mati, kenek gak nampak. Kalau tadi sih banyak katanya. Di depan berapa orang yang hancur kali ya teman-teman. Di rumah sakit belum kita kondisikan, nanti kita tanya lagi. Oke. Ini penampakan dari depan ya teman-teman. Penampakan PMH-nya dari belakang ya, berplat BK7116UD. Teman-teman.